Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Bang Heri channelnya ya. Channelnya inspiratif. Oke, Bang Heri kali ini akan mengunboxing sebuah alat pijat elektrik. Terapi apa enggak tuh pokoknya. Katanya ada kejut-kejutan listriknya gitu ya. Oke, sebelumnya subscribe ya my channel. Dan inilah ya alatnya. Ya ini coba ini tuh mereknya Sindepeng. Oh, kayak produk Cina ya. Ini Meridian Message Pen. Ini semuanya bahasa Inggris ya. The ball type is more powerful when used, ya. Yeah. And the effect is better, ya. Yeah. Katanya hasilnya lebih baik. Oblate shape. Nah, ini seperti ini ya. Large body area and soft used. Jadi lembut untuk digunakan ya. Ini focus type. Easy to click on the point in all part of the body. Ya. Ya ini gambar seperti ini. Tampilan ininya seperti ini. Nah, kebaca tidak? Ya, seperti ya. Nah. Lalu di sininya nah. Produk aksesoris pokoknya Meridian Message Pen 1 ya, seperti tampilnya seperti ini. Baterai nomor 5 apa ini namanya, instruksi manual dap. Oh, maksudnya ini yang ada di dalamnya ya, Message Pen 1, Meridian Message Head 2, kepalanya, krimnya ya, pelicinnya nih untuk melicinnya, baterainya, instruksi manual ya, buku petunjuk. Nah, power supply-nya DC 1,5 volt, output 3,7 volt, 300 mA, saat lebih kurang 50 mA ya. Full frekuensi 0.01 sampai 300 Hz. Pulse width 100 PS sampai 300 PS. Nah, output amplitude 500, apa ini lupa saya. Load voltage 3.3 volt ya. Nah. Oke, dari sini ya, ini barcode aja. Oke, sekarang kita buka. Oke. Oh, ini kartu garansinya ya. Nah, taruh sini. Dan ini manual booknya ya. Tuh, seperti ini loh. Kalau bisa. Oh ya. Manual booknya ini tuh. Oke, ini tuh, ini ada titik-titiknya yang untuk kita sentuh di sini ya. Nah, oh, saya juga tidak ngerti ini titik-titiknya yang harus kita terapi pakai alat ini. Nah, ini untuk diagram belakangnya, ini depan, wah, seperti ini. Ini. Oke, manual booknya seperti ini. Dan inilah ya. Tuh, ini alatnya. Alatnya nih. Seperti ini dapatnya. Nah, ini katanya tadi nah, gelnya ya untuk pelicin di sini ya, di badan supaya seperti licin enggak perut. Nah, dapat dua seperti ini. Nah. Lalu ini kepalanya bisa diganti, kepala ini nih bisa diganti sama ini. Oke, sekarang katanya dapat baterainya juga katanya ya. Oh ya, baterai include ya, baterai abal-abal ini lah. Ya seperti ini tuh dalemannya. Pair ini kalau ini besi ya, kalau ininya seperti plastik ya. Jadi jangan sampai jatuh ini, kalau dijatuh hancur pasti ya. Di sini ada indikator tegang apa ya, level ini ya. Tuh ya. Nah, sekarang coba kita masukin.
Oke, sekarang kita nyalakan. Nah, oke. Nah, oh mati. Kita nyalakan. Satu, ini levelnya. Level 1 ya. Seperti ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 9 ya. Level. Nah, untuk area sini tangan katanya yang dibilangin sama penjualnya level 1 aja ya. Saya sudah coba ya, bergetar dikit. Rada-rada kalau masih baru sih agak ngeri-ngeri sedap gitulah. Nah. Oke. Okay. Untuk kaki yang punya sering kesemutan atau kaki levelnya antara level 4 sampai 7 ya. Ya. Lalu pundak, kepala itu level 1 atau level 2 aja ya. Oke. Okay. Selamat. Ya, sekian unboxing-nya. Nanti ada apa namanya? Cara pemakaiannya ya. Soalnya saya sudah jajal di waktu ininya diperagakannya. Kalau pak sendiri seperti ngeri-ngeri gitu. Kalau soalnya kejut-kejut gitu, bergetar kalau katanya kalau nggak ada apa-apa ya, kalau ini jadi urat besarnya kalau kena ke tangan bisa begini, kaki kadang-kadang goyang. Nah, ya. Oke ya, soal harganya di ini saya beli sekitar tidak sampai 200.000 tapi di atas 100.000 ya, 150.000-an ya. Atau apa mahal apa tidak ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.